KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Dr. Kamilin Jamilin dalam slot motivasi pagi bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin. Apa khabar semua? Alhamdulillah, Ustaz harap semua dalam keadaan yang baik-baik, semua sihat-sihat. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat-sangat penting, iaitu satu topik yang berkaitan dengan persahabatan, iaitu bagaimana kita berinteraksi, adab kita dengan sahabat-sahabat kita. Tapi sebelum tu, Ustaz nak cerita tentang kepentingan ukhuwah fillah, persahabatan kerana Allah, persaudaraan di dalam Islam. Adik-adik semua, sahabat-sahabat semua, ada tak kawan-kawan? Ada tak sahabat-sahabat baik yang kita sayang? Mesti ada kan? Kalau tak dua orang, seorang, mesti akan ada insya-Allah. Dan itu sebenarnya adalah salah satu daripada nikmat yang sangat-sangat besar yang kita semua kena hargai bila Allah anugerahkan kita ukhuwah ataupun satu persaudaraan, persahabatan yang semuanya kerana Allah Azza wa Jal. Islam dulu diperkuatkan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam dulu menjadi gemilang dengan sokongan perpaduan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersaudara kerana Allah. Mereka tidak bersaudara kerana harta. Mereka tidak bersaudara ataupun bersahabat kerana kepentingan dunia. Tetapi mereka bersahabat kerana Allah, kerana nak mendapatkan ganjaran Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pun menyebut, mukmin ini kalbunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Orang-orang yang beriman ini adalah ibarat satu bangunan yang sentiasa saling menyokong antara satu sama lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang Islam itu, orang yang beriman itu, seandainya mereka ini disakiti, mereka ini bagaikan satu tubuh. Kalau ada satu bahagian tubuh kita, anggota kita yang sakit, maka dia akan memberikan implikasi ataupun efek kesan kepada anggota yang lain. Begitulah kita kata persaudaraan yang dianjurkan dalam Islam. Allah pun sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dalam Islam, ukhuwah yang dibina di atas dasar keimanan, ukhuwah yang dibina di atas dasar Islam itu hakikatnya lebih agung daripada sesebuah persaudaraan yang terbina di atas dasar pertalian darah semata-mata. Betul? Pertalian darah, hubungan kekeluargaan itu sangat-sangat penting dalam agama. Tetapi yang lebih utama daripada itu, iaitu satu persaudaraan yang dibina di atas dasar iman, iaitu kita bersaudara kerana kita ini adalah saudara seagama, kerana kita menyembah Allah yang satu, kerana kita mengamalkan agama kita, rukun iman kita, rukun Islam kita. Itu lebih agung, lebih mulia dan lebih utama daripada satu perhubungan kerana kekeluargaan semata-mata. Sebab tu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ni bila mereka ni sudah memeluk Islam, kita boleh tengok macam mana persahabatan dengan saudara seagama lain tu menjadi begitu kuat, lebih dahsyat lagi daripada hubungan kerana kekeluargaan. Yalah, dalam keluarga pun kadang kita tergigit lidah, kita bergaduh antara satu sama lain, itu berlaku biasa. Tapi kita renungkan dalam sejarah Islam, macam mana dulu ketika ada sahabat Nabi SAW berhijrah daripada Makkah pergi ke Madinah, dan mereka ini dipanggil sebagai golongan muhajirin. Golongan muhajirin ni macam kita tengok ni golongan pendatang, ataupun kita panggil sebagai imigran. Mereka datang ke Madinah, yang mana sahabat-sahabat di Madinah itu digelar sebagai Al-Ansar.
Dan antara perkara pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan di Madinah ketika itu selepas daripada hijrah adalah Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dalam satu pertemuan yang mana dalam hadis Anas menyebut 90 orang sahabat daripada Ansar, daripada Muhajirin, yang Nabi kata ini saudara fulan, ini saudara fulan, yang mana Nabi satukan orang Muhajirin dan orang Ansar bersama-sama. Nak kata macam mana mereka menerima persaudaraan itu, persahabatan itu fillah kerana Allah, sampaikan ramai daripada mereka yang sanggup berkongsi harta pencarian bersama. Yang mana ada kebun, dia kata, okey, kamu wahai sahabat Muhajirin, kamu akan dapat separuh daripada hasil kebun aku. Yang mana ada harta perniagaan yang kaya, dia akan offer ambil separuh daripada harta pencarian dia. Seperti mana ketika kisah Abdurrahman bin Auf, dia adalah daripada kalangan Muhajirin yang masa tu dia belum kaya lagi. Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' dalam hadis riwayat Bukhari. Sa'ad bin Rabi' boleh beritahu, aku ini adalah manusia yang paling kaya dekat Madinah, antara manusia yang paling kaya. Kalau kamu nak, aku boleh bagi kau separuh daripada harta aku. Cuk, kita bayangkan, kita boleh berkongsi separuh daripada kekayaan kita dengan sahabat-sahabat kita. Kita ni kadang-kadang nak belanja kawan kita pun kita kedekut, kan. Kalau kita pergi makan kawan kita, kita nak dia je belanja kita, kita nak pau dia je. Kita sendiri tak sanggup nak berkongsi dengan sahabat kita. Jadi kita ni, kalau Allah bagi kita sahabat yang kita sayang dia kerana Allah, dia sayang kita kerana Allah, itu satu nikmat yang paling besar. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut antara 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah nanti di akhirat kelak adalah, Nabi kata, warajulani tahabani fillahi ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang bersaudara yang mana mereka bertemu kerana Allah dan mereka berpisah kerana Allah. Allah, Allah. Itu satu nikmat yang sangat besar. Bila mana kita ada sahabat kita yang memang kasihkan kita ni, bukan kerana kepentingan dunia, bukan kerana dia nak projek daripada kita, bukan kerana kepentingan nakkan keduniaan, nakkan harta, nak kita belanja di sana, tak. Tapi dia sayang kita, sama ada kita senang, sama ada kita susah. Dia sayang kita kerana apa? Kerana Allah Azza wa Jal. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kalau kita tengok antara nikmat sahabat ni, bila kita bersahabat dia kerana Allah, dia akan selalu bantu kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, mendekat kita dengan agama Allah, bukan menjauhkan kita daripada agama Allah. Bukan hanya sekadar untuk nak berhibur, enjoy, tapi dia akan selalu peringat kita, dia akan selalu nasihat kita, dia akan selalu pimpin tangan kita, dia bawa kita ke arah jalan kebaikan. Kita tengok para ulama dulu, antara faktor kejayaan mereka dalam menuntut ilmu dan dalam berdakwah menyebarkan agama Allah ni adalah kerana mereka memiliki sahabat-sahabat yang baik. Kalau kita kenal dalam ilmu hadis umpamanya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu daripada ulama hadis yang terkenal, ulama fiqah yang terkenal, pengasas kepada mazhab Hanbali, dia ada sahabat yang baik yang nama dia Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ni meninggal tahun 233 Hijrah. Al-Imam Ahmad meninggal tahun 241 Hijrah. Yani dalam 8 tahun selepas kewafatan sahabatnya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal ni sangat-sangat rapat. Menuntut ilmu bersama-sama, merantau bersama-sama, berdakwah bersama-sama. Banyak kisah suka duka yang kalau kita nak baca antara Imam Ahmad dan juga Al-Imam Yahya bin Ma'in. Walaupun karakter mereka berbeza, Yahya bin Ma'in karakter dia lebih garang, Al-Imam Ahmad karakter dia lebih lembut, dia lebih orang kata polite. Al-Imam Yahya bin Ma'in ni dia macam gedebeh sikit. Tapi dua-dua ni adalah tokoh hadis yang sangat-sangat besar.
Dan kalau kita tengok para ulama lain seperti contohnya Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi yang meninggal tahun 277 Hijrah. Sahabat dia Abu Zur'ah Ar-Razi meninggal tahun 264 Hijrah. Dua-dua mereka ini adalah sahabat yang seperti Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in, merantau bersama-sama, berjuang bersama-sama, berdakwah bersama-sama. Subhanallah. Apa lagi nikmat yang lebih besar daripada kita dikurniakan sahabat-sahabat yang saleh sebegini? Mereka inilah yang akan bantu kita. Mereka inilah yang akan menguatkan kita dalam kita belajar, dalam kita beribadah, dalam kita menyumbang ke dalam agama Allah. Sahabat yang saleh ni bukan semata-mata dia akan ajak kita untuk nak buat maksiat, untuk nak enjoy semata-mata. Tetapi sahabat yang saleh, sahabat yang baik ini adalah sahabat yang sentiasa inginkan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Banyak daripada sahabat-sahabat yang kita rasa mereka tu sahabat kita hari ini, mereka ni hanya nakkan apa yang mereka rasakan baik buat kita di dunia. Boleh jadi tak baik, boleh jadi juga buruk. Tetapi ramai yang tak fikir untuk nak bawa sahabat dia, untuk nak berikan kebaikan kepada sahabat dia dekat akhirat nanti. Itu yang sangat penting. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin." Orang-orang kawan-kawan ni semua orang yang saling berkasih sayang nanti. Dekat akhirat nanti Allah kata, semuanya mereka ni akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi bersyukur kepada Allah kalau kita ada sahabat saleh yang mengasihi kita kerana Allah. Saya sendiri, subhanallah, alhamdulillah, nikmat daripada Allah. Saya sangat bersyukur sebab Allah kurniakan kepada saya sahabat-sahabat yang mana mungkinlah orang kata kawan, kenalan ramai. Tetapi sahabat ni tak ramai. Sahabat ni mereka yang sentiasa bersama dengan kita susah dan senang. Mereka yang memahami kita. Mereka yang tidak akan berpisah daripada kita dengan kekurangan yang kita ada. Sebaliknya, kelemahan itu akan dibaiki, akan diharungi bersama-sama. Semoga kita dapat menjadi hamba Allah yang lebih baik. Awal-awal dulu mungkin, masa sebelum saya pergi ke Madinah, ada juga sahabat saya, Ridwan daripada Kelantan. Masya Allah, sampai sekarang kami masih lagi bersahabat. Kemudian, masa saya pergi ke Madinah, saya kenal dengan sahabat, dua sahabat paling saya baik sekali di sana adalah Basim As-Sayyid daripada Madinah dan juga Ghazi Nurmagomedov daripada Dagestan. Dagestan ni tempat-tempat land of warrior, tempat Khabib Nurmagomedov, tempat apa nama saudara dia, sepupu dia Omar Nurmagomedov ni semua ni. Itu tempat dia. Macam-macam kenangan. Dan daripada kami dulu kenal masa saya pun tak boleh berbahasa Arab. Kemudian ada susah senang kami bersama. Kami pergi haji bersama-sama. Sampai saya ingat lagi masa saya pergi dengan Ghazi dulu naik haji, kami naik daripada lori tu. Lori tu lalu padang pasir. Saya naik masa tu belakang lori kamaz tu, tempat ada daging-daging kering bergantung untuk nak jadi makanan tengah jalan. Kami kena kejar polis, lari dekat padang pasir dan sebagainya. Kenangan Masya Allah, Tabarakallah. Dengan Basim pun banyak kami pergi haji bersama-sama. Saya pernah pergi ada tahun dengan Basim. Kemudian teman dia, keluarga dia, macam-macam. Macam-macam yang saya belajar. Bahasa Arab, saya belajar budaya, saya belajar. Saya dapat berkawan dan membuka pintu hati dan fikiran saya. Allah pun sebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu inna ja'alnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kita ni berbagai bilang bangsa supaya kita saling berkenalan. Nikmat daripada Allah sekiranya kita dikurniakan sahabat yang baik. Sekarang Allah kurniakan juga saya sahabat-sahabat yang bersama dengan saya dalam perjuangan, dalam dakwah, ada susah senang. Dan of course kita semua ni ada kelemahan masing-masing. Tetapi sahabat yang sejati adalah sahabat yang mana bila dia terjatuh, bila dia tergelincir, kita ada di sana untuk nak memegang tangannya. Kita akan pimpin dia. Kita akan nasihat dia. Kita akan bimbing dia. Walaupun hidayah itu adalah milik Allah Azza wa Jal. Tapi itulah gunanya sahabat. Bila kita bersahabat, kita tidak melayannya seperti musuh ketat.
sahabat ni ada kedudukan yang istimewa dan penting dalam hidup kita. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada sahabat-sahabat yang baik. Dari kalangan ramai sahabat-sahabat Nabi, sahabat Nabi yang paling hampir Abu Bakar dan Umar. Sampaikan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar selalu bercerita, aku selalu melihat Nabi bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Nabi keluar dengan Abu Bakar dan Umar. Nabi pergi ke sana dengan Abu Bakar dan Umar. Semua buat ini dengan Abu Bakar dan Umar. Dua sahabat Nabi yang paling hampir dan paling rapat dengan Nabi SAW. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Islam menganjurkan adab dalam kita berinteraksi dalam dengan sesiapa sahaja pun. Dengan ibu bapa kita, dengan guru kita, dengan musuh kita, dengan keluarga kita, dengan jiran tetangga kita, bahkan dengan sahabat kita sekalipun. Bila kita bersama dengan sahabat-sahabat, antara adab yang perlu kita jaga iaitu kita kena saling menghargai. Saling menghargai. Bila sahabat kita hadiahkan kita sesuatu, sahabat kita belanja kita, sahabat kita buat baik pada kita, kita ucapkan terima kasih. Kita hargai dia. Bagi dia kegembiraan. Dan kalau mampu kita balas kebaikan dia. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat Abi Daud, "Idza sana'a ilaikum ahadukum ma'rufan fakafi'u. Fa in lam tajidu ma tukafi'u bihi fad'u lahu hatta kamu menyangka." Dan Nabi SAW beritahu ialah bila mana ada orang buat baik pada kita, kita balas kebaikan dia. Kalaulah kita tak mampu nak balas kebaikan dia, doakan dia. Doakan dia banyak-banyak sampai kita rasa bahawa kita dah balas kebaikan dia. Hargai sahabat-sahabat kita. Sebab sahabat-sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang ramai dan serasi dengan kita ni mungkin tak ramai. Yang kedua, kita sampaikanlah ingatan kita pada sahabat-sahabat kita. Zaman ini nak sampaikan ingatan cukup senang. Bukan macam zaman dulu. Kalau sahabat tu berjauhan, nak hantar surat ambil masa berbulan-bulan, entah sampai entah tidak. Zaman ni subhanallah, ingatan tu semudah hujung jari je. Kita ada macam-macam apps yang boleh untuk nak membantu kita hantar pesanan ringkas ataupun kita nak call. Benda-benda yang tak ambil masa lebih daripada seminit pun kalau kita nak buat. Assalamualaikum, apa khabar, tanya dia sihat. Sekejap, sampaikan ingatan macam tu pun. Sesekali, itu dah cukup. Jangan langsung tak ada dengar khabar berita. Nanti dia akan menimbulkan perasaan, ah, sahabat kita, kawan kita ni tak ingat pada kita ke? Sebagaimana kita seronok kalau ada orang ingat ke kita, kita juga kena ingat pada orang lain. Kemudian, antara adab dalam kita bersahabat, kita saling menasihati kerana Allah. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim bersabda, "Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah." Agama itu nasihah. Agama itu nasihah. Agama itu nasihah. Iaitu bila kita nasihat ni, maksudnya kita nak cuba untuk nak membersihkan, menyucikan apa yang kita lihat kekotoran. Itu maksud an-nasihah dalam bahasa Arab. Maksud asal daripada kalimah nasaha. Dan kita pinjam kalimah nasihat tu untuk nak supaya kita, kalau kita tengok ada apa-apa yang tak kena, dia ada buat salah, dia ada buat maksiat, dia ada buat dosa, kita tegur dengan berhikmat. Cuma nak tegur kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, mesti kena ada cara dia. Tak boleh macam kita tegur musuh kita, tegur sebarangan orang. Tak boleh. Sebab sahabat-sahabat kita ni, dia ada kedudukan yang utama dalam hidup kita. Kita tak boleh nak tembak dia macam tu. Kita tak peduli perasaan dia. Kita tak boleh buka pintu maki haman orang pada dia. Itulah gunanya sahabat. Gunanya sahabat ni bila mana kita boleh, kita ada akses yang khas, kita ada laluan yang khas untuk nak sampai kepada dia. Jangan aibkan dia.
kita pun tak suka orang aibkan kita. Cuba kita bayangkan kawan kita aibkan kita, tembak kita secara terbuka. Ha, tulis dekat Facebook, tulis dekat Twitter, tulis dekat media sosial, hentam kita, kawan kita. Apa perasaan kita? Jadi perasaan kita tak boleh nak terima. Perasaan kita akan rasa sedih. Perasaan kita, kita akan sensitif, tersentap sebab itu kawan kita. Takkanlah kawan kita tu tak boleh nak hantar mesej pada kita, tak boleh call kita. Selama ni boleh je. Tapi bila nak nasihat, hantam kita secara terbuka. Itu bukan adabnya. Itu bukan caranya. Sahabat mesti kena ada cara yang tersendiri, cara berhikmah yang berbeza. Kemudian antara adab kita dalam bersahabat, bila dia sakit, kita ziarah, tanya khabar, bagi kata-kata semangat. Bila dia dalam keadaan yang susah, bila dalam keadaan yang sedih, kita kuatkan dia, bantu dia, berikan kata-kata semangat kepada dia. Jangan downkan dia, jangan sindir dia, jangan gelak-gelakkan dia. Itu sahabat. Itulah gunanya sahabat yang saling menyokong di antara satu sama lain. Seperti Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, orang beriman ni adalah umpama satu bangunan yang mesti ada tiang-tiang, ada dia punya sistem-sistem yang menyokong binaan tersebut. Begitulah kita dengan sahabat-sahabat kita. Kita tak ramai sahabat-sahabat, bukan sahabat-sahabat, rakan-rakan ataupun kenalan-kenalan yang boleh gelak ketawa bersama dengan kita ni mungkin ramai. Tapi tak ramai yang boleh menangis bersama dengan kita. Tak ramai yang boleh bersama dengan kita ketika mana kita di dalam kesusahan. Antara adab-adab dalam kita bersahabat adalah kita jangan memperkecilkan dia. Jangan hina dia. Jangan duk provok dia. Jangan duk keruhkanlah perhubungan tu. Allah larang. Kalau kita baca surah Al-Hujurat, dalam tu banyak ayat-ayat Allah cerita tentang macam mana kita kena berinteraksi dengan kawan kita, dengan orang. Allah kata la yaskhar qauman min qaum. Janganlah kita menghina antara satu kaum dengan kaum yang lain. Wala tanafazu bil alqab. Jangan kita duk bagi gelaran-gelaran yang tak elok, yang kawan kita tak suka. Jangan. Ada orang ni, kawan kita ni kadang suka duk kutuk-kutuk, duk bagi gelaran-gelaran tak elok. Tak mau macam tu. Jangan buruk sangka. Jangan buruk sangka. Ijtanibu kathiran minadhan. Allah kata jauhkanlah daripada banyak berprasangka. Kadang kita ingat kawan kita macam ni, kadang kita sangka buruk kawan kita macam tu. Jangan. Dengan kawan kita ni kita kena bersangka baik dulu. Kalau kita dengar ada benda-benda yang tak elok tentang kawan kita ni, sangka baik. Allah kata walaula idza sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Alangkah bagusnya kalau kalaulah orang-orang beriman ni didengar khabar-khabar yang tak elok tentang kawan ni dulu, disangka baik dulu. Itulah gunanya, itulah nilainya persahabatan. Apa gunanya persahabatan kalau kita tak boleh bersangka baik dulu? Kita nak bersangka buruk dulu, itu musuh kita, bukan kawan kita. Baik. Jadi raikan sahabat-sahabat semua, adik-adik semua, raikan adab-adab ini dalam kita berinteraksi dengan persahabatan. InsyaAllah kita sama-sama bimbing. Kita doakan Allah semoga dapat himpunkan kita dan sahabat-sahabat kita ni semua di syurga Allah nanti. Baik, sampai itu sahaja dulu pada slot kali ini, episod kali ini. Kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.